nuklir, perkenalkan nama saya Fani. Saya saat ini bekerja sebagai operator reaktor di reaktor nuklir Yogyakarta. Saya telah bekerja di sini selama kurang lebih 1,5 tahun. Namaku Ivana, aku salah satu operator reaktor di reaktor Kartini Yogyakarta. Dan aku udah kerja selama kurang lebih 5 bulan. Kenalkan, nama saya Kamelia. Saya adalah seorang operator reaktor nuklir GA CWBC. Saat ini, saya sudah menjalani profesi sebagai operator reaktor nuklir selama 2 tahun. Saya Tantri, saya operator di reaktor serbaguna GA CWBC. Saya sudah bekerja sebagai operator selama 2 tahun. Nama saya Nia Ratnaningsih. Saya operator reaktor di reaktor Triga 2000 Bandung. Alhamdulillah, saya sudah menjalani profesi ini selama kurang lebih 17 tahun. Saat SMA, saya mengikuti Cerdas Cermat ITEK Nuklir yang diselenggarakan oleh STTN Batan. Dan sejak saat itu, saya tertarik dengan nuklir dan memang berkeinginan untuk bekerja di dunia nuklir. Dan Alhamdulillah, saat Batan membuka lowongan sebagai operator reaktor, saya sangat tertarik. Dan setelah saya masuk di sini, para senior juga mengatakan saat itu belum pernah ada operator wanita di reaktor Kartini. Awalnya cita-cita saya itu ingin menjadi seorang analis di perusahaan petrokimia atau perusahaan migas. Namun pada saat saya mendengar Batan membuka kesempatan untuk menjadi operator reaktor nuklir GA CWBC, saya merasa sangat tertantang dan tertarik untuk mengisi posisi tersebut. Karena menjadi seorang operator reaktor nuklir itu merupakan hal yang sangat baru bagi saya. Salah satunya adalah ketika kita ditugaskan untuk mengikuti kegiatan operasi rutin, itu terutama pada saat malam hari, itu kita harus bisa memanage waktu, berkoordinasi dengan keluarga, kemudian pada saat beroperasi di sini juga kita harus ekstra hati-hati ya, mengikuti semua prosedur dengan benar, supaya parameter-parameter operasi itu sesuai dengan batas kondisi operasi yang telah ditentukan di dalam laporan analisis keselamatan, dan nantinya tentunya supaya reaktor bisa beroperasi dengan aman dan selamat. Sebagai contoh, kita misalkan dilibatkan di kegiatan pembongkaran heat exchanger atau penukar panas, ya kita harus siap terjun langsung dengan rekan-rekan yang lainnya. Kita mengangkat-ngangkat plat heat exchanger itu lumayan ya, sekitar 3-5 kilo ada ya. Jadi dan jumlahnya ada 144 plat itu ya kita harus siap. Ketika awal bekerja sebagai operator reaktor, saya diminta untuk mengamati pekerjaan sehari-hari di sini. Nah, setelah saya mengamati, ternyata pekerjaan di sini banyak sekali yang berbeda dengan latar belakang pendidikan saya sebagai teknik kimia. Karena banyak sekali pekerjaan di lapangan dan juga pekerjaan yang melibatkan fisik. Namun, para senior saya di sini selalu memberikan kesempatan dan juga melibatkan saya dan juga rekan saya untuk ikut bekerja di lapangan. Sehingga lambat laun saya dapat menyesuaikan dan sudah beradaptasi dengan pekerjaan di sini. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang operator itu, yang pertama harus mengerti nih tentang prinsip dasar dari reaktor nuklir itu seperti apa, kemudian harus mengerti reaksi-reaksi inti dan mekanismenya, dan juga harus mengerti tentang batasan-batasan kondisi operasi, dan juga harus mengerti tentang radiasi, karena sehari-hari kan kita akan bekerja dengan radiasi. Sebagai operator reaktor, kita harus aware dengan situasi, dengan apapun keadaannya, kita harus tahu parameter-parameter, batasan kondisi operasi yang harus bisa kita jaga. Dan kita juga harus mengutamakan keselamatan, karena keselamatan is our first priority. Menurut saya, Ibu Kartini itu mempengaruhi sangat banyak untuk kehidupan wanita zaman sekarang, terutama dilihat dari sisi pendidikan dan kesempatan untuk meraih cita-cita.
Jadi wanita zaman sekarang itu memiliki kesempatan yang sama dengan para pria untuk meraih cita-cita yang tinggi berdasarkan pendidikan yang mereka miliki. Sosok Ibu Kartini, bagi saya, beliau adalah sosok wanita yang hebat karena beliau memiliki visi dan misi yang jauh ke depan untuk meningkatkan harkat dan martabat wanita. Sehingga ya mungkin kita bisa seperti sekarang ini, ya bisa memiliki kesempatan yang sama dengan kaum pria ya untuk meningkatkan potensi diri. Sebaiknya kita lebih open-minded dengan dunia nuklir. Karena sebenarnya di luar Indonesia itu nuklir sudah sangat maju. Bahkan banyak sekali perempuan yang terlibat dalam dunia nuklir. Jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk memulai, dan jangan pernah takut untuk menghadapi suatu kegagalan. Karena kegagalan itu sebenarnya adalah hal yang pasti akan terjadi. Tapi takutlah ketika kamu tidak pernah melakukan hal baru yang ada pada diri kamu. Untuk wanita-wanita yang ingin berprofesi di bidang nuklir, itu jangan takut. Ya, kita semua punya potensi, kita bisa mengembangkan diri, insya Allah bisa. Nah, selamat Hari Kartini semuanya, wanita-wanita di Indonesia. Tetap semangat, keep positif, kita pasti bisa. Selamat Hari Kartini, maju terus Kartini-Kartini Indonesia. Selamat Hari Kartini untuk perempuan-perempuan Indonesia, kita bisa, semangat. Selamat Hari Kartini, semoga Kartini-Kartini Indonesia tetap semangat untuk meraih cita-cita. Selamat Hari Kartini untuk wanita-wanita perkasa di Indonesia.